Banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan Judai Online. Oh, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Joget Satbor yang lagi viral banget di TikTok sekarang ini berhasil menarik banyak saweran dari para penonton. Tapi belakangan ini muncul dugaan kalau beberapa penyawer di live TikTok Satbor ternyata ada yang terafiliasi dengan Judai. Satbor sendiri langsung memberikan klarifikasi loh soal tudingan ini. Dalam akun TikToknya, Satbor86, ia menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak bekerja sama dengan pihak Judai. Lebih lanjut, Satbor bilang kalau akun-akun yang dicurigai terkait Judai memang sering muncul di live mereka. Bahkan jumlahnya lumayan banyak sampai bikin kewalahan. Timnya sudah berusaha untuk memblokir dan menghilangkan akun-akun tersebut, tapi karena jumlahnya yang banyak, ada saja yang masih bisa nyelip masuk ke live mereka. Mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan Judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.